Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Buka Gas. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk menyaksikan proses launching motor terbaru Suzuki, yaitu Suzuki V-Strom 250SX dan juga Suzuki Avenis. Mari kita saksikan proses peluncurannya. Nah, itu dia tadi penampilannya. Pasti teman-teman di sini juga semua penasaran. Sabar ya, karena ini semua bisa didapatkan sesegera mungkin. Jadi ini buat teman-teman, kita akan sama-sama melihat bagaimana sih tampilan aslinya. Maka dari itu mungkin saya mohon, Bebe mohon kesediaannya untuk seluruh rekan-rekan media untuk mundur lagi. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ini dia Suzuki dengan bangga membanggakan. A tour of everything that makes Suzuki V-Strom SX the master of all adventures. This sporty adventure tourer is a lightweight, versatile crossover. Suzuki V-Strom SX 250 sudah lebih dahulu meluncur di India. Mesinnya menggunakan basis mesin yang sama dengan Gixxer 250SF. Teknologi pendinginan mesin menggunakan Suzuki Oil Cooling System atau SOCS, yang diklaim Suzuki membuat mesin lebih cepat dingin. Okay.
Roda depan berukuran 19 inci dan roda belakang berukuran 17 inci yang sudah dibekali dengan rem cakram ABS dual channel. Speedometer sudah dibekali dengan koneksi Bluetooth, yaitu Suzuki Ride Connect, dan sistem navigasi. Suzuki V-Strom SX250 ini tentunya akan berhadapan dengan para pesaingnya, yaitu Kawasaki Versys 250 dan Honda CR-V 250 Rally, dan juga KTM 250 Adventure. Tangki bahan bakar sanggup menampung 12 liter bensin. Ini dia Suzuki Avensis, motor yang sempat viral di sosial media. Sebelum masuk ke Indonesia, Suzuki Avensis sudah lebih dahulu meluncur di India. Mesinnya berkapasitas 125cc SHC, berteknologi Suzuki Eco Performance atau SEP. Untuk kapasitas bagasi yaitu sebesar 21,8 liter. Untuk kantong penyimpanan depan masing-masing 1 liter dan 1,6 liter. Dan ada soket USB untuk cas gadget.
posisi lubang pengisian bahan bakar cukup unik nih. Ada di belakang dan bukan di bawah jok. Kapasitasnya sebesar 5,2 liter. Suzuki Avensis ini dijual dengan harga Rp29.970.000 on the road Jakarta. Secara harga cukup mahal juga ya dibanding dengan Scutic sekelasnya. Hook atau cantolan untuk membawa barang ada dua nih. Ada di depan dan satu lagi ada di bagian belakang atau di bagian ujung jok. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Buka Gas. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.